Pemirsa, dampak pandemi COVID-19 menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dikeluhkan pedagang daging di pasar. Mereka menyebutkan sekarang sepi pembeli. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, pedagang daging di pasar tradisional Kota Lubuk Linggau sepi pembeli. Hal ini disebabkan dampak dari COVID-19. Terlihat di lapak daging pasar Impres tidak ada satupun pembeli, padahal baru pukul 11 siang. Akibat sepinya pembeli, para pedagang kesulitan mendapatkan omset yang besar karena omsetnya selalu menurun. Salah seorang pedagang, Asep, mengaku omset sekarang turun 50%. Walaupun sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, masih sedikit pembeli karena corona. Itu diakibatkan oleh apa itu, Pak? Ya, karena corona. Corona. Jadi sampai saat ini, Pak, menjelang Idul Adha ini berarti sedikit orang yang membeli itu ya, Pak? Iya. Pedagang lainnya, Topik, mengatakan untuk jualan tahun ini macet karena sepi. Untuk jualan tahun ini rasanya macet. Dan itu diakibatkan oleh apa, Pak? Diakibatkan oleh apa, Pak? Hah? Itu diakibatkan oleh apa? Keadaan lah. Ya keadaan itu, keadaan. Sepi, Pak, ini. Tim Silambari TV melaporkan.